Konsert Patah Hati bersesuaian dengan namanya, ia dianjurkan khas bagi mereka yang terluka dan dilukai, Yesari. Dibanjiri lebih 2,000 penonton, konsert itu turut menampilkan lebih 30 lagu tangkap lentuk. Perinciannya dalam segmen Seri dan Hiburan hari ini. Berlangsung di Ibu Negara, konsert Patah Hati yang julung kali dianjurkan berjaya melakar sejarah industri muzik tanah air apabila menampilkan barisan artis solo dan berkumpulan di atas satu pentas, antaranya Aisyah Rekno, Ernie Zakri, Nur Saleh. Keterujaan turut dirasai peminat, apatah lagi kebanyakan barisan artis menampilkan lagu-lagu popular mereka. Sesuai dengan tema Patah Hati, kesedihan dapat dirasai segenap penjuru ZKL itu. Persembahan pembukaan oleh Aisyah Rekno ternyata merupakan pilihan bijak apabila artis muda itu berjaya membuat penonton ibarat tenggelam dalam lautan emosi dengan menampilkan lagu menjentik emosi seperti Terasing oleh Allahyarham Sudirman Arsyad dan Penghujung Dunia oleh Allahyarham Siti Sarah. Kemudian Nastya juga turut mengambil peluang membuai emosi dengan menampilkan lagu Esok Belum Tiba dengan mengajak penonton menghidupkan lampu telefon bimbit sambil menyanyi beramai-ramai. Seterusnya persembahan diteruskan lagi dengan artis solo iaitu Naim Daniel. Artis versatile itu mempelbagaikan persembahannya dengan menyajikan lagu-lagu yang bertenaga dan juga lagu yang membuatkan penonton mengalir air mata. Ernie Zakri juga tidak kurang hebatnya. Penyanyi genit itu menghidangkan lagu-lagu seperti Gundah dan Rindu. Pemilihan lagu medley Ziana Zain iaitu Putus Terpaksa, Anggapanmu dan Madah Berhelah oleh penyanyi itu juga berjaya memukau penonton dengan vokal lunak beliau. Pentas kemudian bertukar tangan kepada kumpulan Insomniacs yang terkenal dengan lagu-lagu seperti Pulang dan Reminiscensi yang dekat di hati peminat khasnya generasi muda. Konsert yang berlangsung selama 3 jam itu menutup tirai dengan persembahan artis kontroversi Nur Saleh yang menampilkan lagu-lagu melankolik seperti Sang Penikam dan Kotak Hati. Puas hati, terubatlah. Balai datang hari Rabu. Semua persembahan energetik lah. Lepas tu, ada two-way communication. Itu yang paling best gila lah. Alhamdulillah semua okey dan semuanya berpuas hati lah daripada organizer, daripada artis, daripada semualah. Cuaca pun okey semua kan. So, macam okey agak berpuas hati lah.